Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas drama series Malaysia terbaru bertajuk Bukan Sekadar Lafaz. Drama Bukan Sekadar Lafaz diadaptasi dari novel dengan judul Bukan Sekadar Lafaz karya Sophilia. Drama ini diarahkan oleh Idora Abdurrahman dan menampilkan Alif Sattar dan Wana Ali sebagai pelakon utama. Drama ini akan datang di slot Akasia TV3 mulai 19 Oktober 2023 nanti jam 7 malam dengan jumlah 20 episode. Bukan Sekadar Lafaz menggantikan drama Luruhnya Bunga Cinta. Watak pelakon Alif Sattar sebagai Hud Saifah, Wana Ali sebagai Asikin Zaman, Malik Makron sebagai Firman, Ahmad Idam sebagai Tuan Zaman, Mia Nasir sebagai Luvia, Wans Ahmad sebagai Khalid. Sinopsis Bukan Sekadar Lafaz, siapa sangka mereka akan jatuh cinta. Betullah cinta itu buta, cinta itu tak pernah pandang siapa dia, apa atau kenapa. Dijodohkan bersama Hud, sepupu yang kononnya mau menutup aib keluarga dengan fitnah yang belum tentu benarnya, Asikin dalam sedih dan duka menerima Hud yang bukan siapa-siapa sebagai suami. Hud hanyalah seorang lelaki biasa yang bersedia memikul tanggung jawab sebagai suami Asikin demi menutup aib keluarga. Perkawinan yang diatur keluarga buatkan Asikin sedikit kekok. Berkawin dengan sepupu sendiri buatkan lidahnya kadang-kadang kelu untuk bersuara. Seperti dalam perjanjian, sampai waktunya Hud harus melepaskan Asikin. Hud terikat dengan perjanjian, namun sepanjang menjadi suami Asikin, dia tetap tunaikan tanggung jawabnya sebagai ketua keluarga. Nafkah Asikin tetap dihulurkan walaupun dia bukanlah orang berada. Sedikitpun Asikin tidak pernah disentuh karena dia tahu Asikin bernikah dengannya karena keluarga. Hidup berdua buatkan Asikin mengagumi Hud, berbulan bersama fitnah yang dilempar semuanya dusta belaka. Si ayah mulai menunjukkan kuasa, Hud harus lepaskan Asikin. Namun siapa sangka, siapa menduga, hati saling suka, jiwa saling jatuh cinta, cuma takut untuk berbicara. Asikin buat satu pengakuan di dalam satu laman sosial tentang perasaannya pada Hud dan betapa dia tak mau Hud lepaskan dia pergi. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.